أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Masjid Bandar Seri Putra yang memberikan ruang kepada saya bersempena dengan satu hari bulan masuk maghrib, dua hari bulan Januari 2019. Satu peluang yang cukup bermakna bagi saya, kerana di waktu semua orang cuma nak buat azam dan semangat dan tekad yang baru, Masjid Bandar Seri Putra bagi ruang kepada saya. Saya mengharapkan peluang kali ini saya tidak mensia-siakannya. Seterusnya, kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, alim ulama, para pensyarah, para doktor, para profesor yang ada dalam majlis hari ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan nasihat dan teguran. Seterusnya, kepada semua yang ada di dalam majlis hari ini, kita sama-sama doakan. Yang pertama, Allah tetapkan iman kita. Yang kedua, Allah mematikan kita dalam mati yang baik. Yang ketiga, Allah menerima semua amalan kita tahun yang lalu dan tahun mendatang. Dan yang keempat, semoga Allah menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Berbaki lagi 4 bulan insyaAllah. Amin. Semua sihat? Alhamdulillah. Baik. Marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, semua kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. Hari ini tajuk depa bagi kat kita nak bincang adalah tajuknya dunia semakin tua, amalan masih muda. Ini tajuk yang kita nak bincang malam ni insyaAllah. Tapi seperti biasa, seingat saya sepanjang berkuliah di sini, kita tak akan keluar daripada konteks, melainkan konteks kita adalah Bandar Seri Putra. Kita tak akan keluar daripada kampung kita. Kita akan bincang tentang macam mana nak bincang tajuk untuk kampung kita. Ini paling penting, sebab kadang-kadang kita bincang tajuk jauh sangat, manfaat untuk penduduk tempatan kurang dapat. Jadi setiap kali kita bincang tajuk, pastikan kita akan patah balik kepada asas kita di sini. Baik. Jadi tajuk dia, dunia semakin tua, amalan masih muda. Dalam konteks Bandar Seri Putra, penduduknya terdiri daripada orang-orang yang cerdik pandai, terdiri daripada kalangan orang yang duduk di, memilih tempat ini untuk menjadikan dia sebagai tempat tinggal kampung, membesarkan keluarga,
mungkin atas beberapa faktor, antaranya masjidnya, antaranya kuis universitinya, antaranya sekolah dia, antaranya kawasan yang dekat, jauh daripada perkara-perkara yang fasad. Bandar Seri Putra ada perkara-perkara yang baik. Kita jauh daripada arak, jauh daripada disko. Orang pilih tempat ni. Itu konteks kita. Ditambah pula konteks 2019. Nanti dulu, ambil dulu cerita yang sebelum ni, yang saya yakin tuan-tuan pun dah lupa. Saya ulang sikit. Apa dia? Kita ada fasa zaman dia. Zaman konservatif, zaman moden, zaman pasca moden. Okey, kita cerita berkaitan dengan zaman lama, kemudian bincang tentang zaman yang dah berlaku sikit, dan bincang zaman sekarang. Okey, kalau saya boleh petik lagi perkataan, hari ini famous istilahnya revolusi industri 4.0. Okey, jadi dengan semua tadi asas, kita bincang tajuk hari ini, insyaAllah. Okey, baik. Bila kata dunia semakin tua, benda ini ada beberapa dalilnya. Tak kisahlah sama ada benda itu dalam keadaan daif, dalam keadaan sebagainya. Kita bukan nak bincang struktur hadis. Kalau nak bincang struktur hadis, masuk kelas dekat kuis. Ada kelas hadisnya. Ha, kita di sini nak ambil manfaat daripada ilmu yang ada. Contoh dalam satu hadis au kama qal, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melintasi seorang perempuan yang tua dan mengatakan perempuan itu adalah usia dunia sudah bongkok 3400 tahun yang lalu. Tua sungguh. Nabi jumpa 1400 tahun dulu dah tua bongkok dah. Lah ni barangkali mungkin mengesot keadaan dia. Mah terlalu tua usia dunia. Lagi bila bincang tajuk dunia sudah tua, ada beberapa hadis yang mengatakan bahawa usia umat ini, dalam beberapa kitab mengatakan pendapat ulama, usia umat ini akan sampai lebih daripada 1000 tahun, tapi mungkin tak boleh sampai lebih daripada 500 tahun. Ini pendapat ulama, buka kitab. Asasnya bila tajuk hari ini kita tengok ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Cerita tentang usia berapa lama nak sampai. Apa jawapan Nabi biasa bagi bila orang tanya tentang kiamat? Jom kita tengok satu hadis yang special. Apa dia? Seorang sahabat sedang Nabi kuliah, pro. Nabi duk kuliah ni dalam keadaan ramai. Tiba-tiba ada seorang lelaki bangun daripada belakang, dia tanya Nabi satu soalan, titik. Sebelum tu, rasa tak betul pula kalau saya tak kata kat tuan-tuan. Tuan-tuan, selamat melalui tahun 2019 dengan jayanya, insyaAllah. Haa, betul lah. Jadi tengah Nabi kuliah, bangun seorang lelaki, dia tanya soalan dekat Nabi, soalannya mungkin macam tajuk hari ini. Apa soalannya? Mata sa'ah, dia tanya Nabi. Wahai Nabi, bila kiamat? Dia tanya soalan itu. Nah, Nabi sebagai seorang yang Quran bergerak, bila ditanya tentang soalan kiamat, apa jawapan Nabi? Nabi tak jawab kata dia akan datang, dia akan sampai, dia tak. Nabi kata satu ya, ma'adattalaha, apa persiapan kamu bertemu hari kiamat. Jadi bila kita bincang tajuk dunia tua, amalan kita masih muda, mesti ada satu titik dalam kepala kita, apa dia? Tajuk hari ini tak boleh lari daripada apa persiapan penduduk Bandar Seri Putra. Kalau kita bincang tajuk dunia dah tua dengan contohnya kita nak cerita ujian yang nak main, apa persiapan kita untuk anak-anak ada dekat luar yang duk berlari-lari? Kita nak educate apa dekat mereka? Apa corak budaya pembentukan yang kita nak bawa kat kampung kita? Tak usah bincang kampung orang lain, bincang dekat sini. Apa Bukit Mahkota nak siap? Apa Bangi Avenue nak buat? Apa Bangi Lama nak buat? Apa pengajian Bandar Seri Putra nak buat?
kalau kita bincang tajuk itu. Sebab Nabi respon kepada soalan bila hari kiamat, sahabat tanya, Nabi jawab balik dekat sahabat dengan mengatakan, apa persiapan hang nak jumpa hari kiamat? Maka sahabat tadi jawab, aku cinta Allah. Anak dia jawab, jawapannya panjang, dia kata macam ni, aku tak banyak semayang dalam hadis tu. Tapi kena ingat, bukan tak banyak semayang makna tak semayang, tak banyak semayang sunat. Aku tak banyak semayang sunat, aku tak banyak puasa sunat, yang aku ada satu ya, aku cinta Allah, aku cinta kamu wahai Rasul. Maka Nabi jawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi kata, au kama qala, kamu ataupun seseorang itu akan duduk di tempat dia di hari kiamat dengan siapa yang dia cinta. Respon kepada jawapan persiapan dia. Maknanya lelaki tadi dia ada satu persiapan yang kita boleh belajar. Bila mana tahu dunia dah tua, apa dia? Kena cinta Allah, kena cinta Nabi. Di akhirat akan duduk dengan tempat yang Allah suka dan Nabi ada. Bila kita cinta dia, Allah, cinta Nabi sebagai persiapan. Itu basic dia. Jadi bila mai kepada kita tajuk dunia tua, amalan muda, Bandar Seri Putra, suasana menuju akhir zaman tahun 2019, maka persiapan kita apa? Baik, terjemah dulu. Tua apa dia? Kalau dalam Quran, tua ni banyak gambarannya. Nak menggambarkan seorang tua, dia menggunakan istilah aban syaikhon kabiro. Maknanya rambut dah beruban. Rambut dah beruban, dah tua gambarannya. Atau kibarus sin, banyak umur dia. Atau Allah gambarkan ba'da quwwatin dha'fa, selepas kuat dia menjadi lemah. Ini gambaran dalam Quran nak cerita tentang tua tu apa. Jadi bila kita kata dunia itu tua atau dunia semakin tua, maknanya dunia boleh dikategorikan sudah lama, dunia boleh dikategorikan sebagai sudah banyak usia dia, dunia boleh dikategorikan sebagai semakin lemah dunia ini. Jadi lawan dia kepada kita tadi, amalan semakin muda ataupun amalan masih muda, muda tadi kalau dunia tua dengan makna lama, maka amalan kita hari ini sekejap sangat. Sangat zikir. Sangat apa? Semayang. Dulu Malaysia meriah semayang terawih 20 rakaat. Belah ni saya nak buat 8, cepat sangat. Kita pergi satu-satu. Jadi kalau kita terjemahkan dunia dengan mengatakan dunia semakin tua maknanya lama, istilah yang dipakai sebagai syekh, syekh ni orang lama. Antara cerita yang kita boleh ambil istilah lama tadi tu, cerita Imam Ahmad bin Hanbal yang biasa kita cerita di sini. Apa dia? Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari bila dia bangun daripada tidur dia, dia teringin nak pi dekat Baghdad. Satu tempat. Teringin nak pi tu tak tahu sebab apa. Bila dia sampai dekat Baghdad, sampai waktu maghrib, semayang beliau di belakang semayang maghrib berjemaah. Orang di situ tak kenal Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad ni mana ada Facebook, orang tak kenal lah zaman tu. Imam Ahmad mana ada Instagram, selfie dia tak ada. Jadi orang tak kenal Imam Mazhab belakang semayang jemaah. Habis semayang baca Quran dia, tengah baca Quran masuk Isyak, semayang Isyak dia. Lepas semayang Isyak nak balik. Sebab apa? Tujuan mai tak ada apa, cuma teringin rasa nak mai. Bila habis semayang Aisyah, duduk di belakang, tidur dia. Bila dia tidur, dia dikejutkan oleh Tok Siak Masjid. Tok Siak Masjid kata apa? Ya Syekh dalam istilah tadi. Bukan Ya Syekh tu maknanya Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya wahai orang tua. Kenapa? Kerana dalam cerita itu, dia menceritakan tentang orang lama dalam bentuk Imam Ahmad kata, ketika usia aku 60 tahun.
Masa umur aku 60 tahun, aku bangun tidur suatu hari, aku teringinlah nak pergi dekat Baghdad. Dia jadi macam tu. Maknanya orang lama, 60 tahun duduk atas muka bumi ni. Lama. Jadi istilah yang digunakan Syekh. Jadi dia halau Imam Ahmad keluar daripada masjid. Imam Ahmad keluar daripada masjid dalam istilahnya ialah dihalau sungguh-sungguh. Maknanya dipaksa. Jangan-jangan tidur. Keluk-keluk. Macam tu. Bila keluar Imam Ahmad, maka sebelah daripada masjid ada kedai roti. Kedai roti itu seorang yang usianya sama juga, 60 tahun juga. Maka dia guna istilah, ya Syekh, dia panggil Imam Ahmad Syekh juga. Maknanya bukan Tok Syekh. Maknanya usia aku lama dah. Syekh, nak tidur? Mai bilik saya ni. Kedai saya ada satu bilik, tidur dalam sini. Hairan Imam Ahmad ketika duduk dalam bilik dia. Bila duduk itu, tengok dia berzikir. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sama ada sambil dia buat roti, dia buat apa, lempak garam, dia apa lagi, gue roti tu, uli, tepung tu, semua dia baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bila kata macam tu, tanya Imam Ahmad, wahai Syekh, dia pun panggil kawan tu Syekh dia, apa, sama-sama 60 tahun. Syekh, sejak bila lu amal baca astaghfirullah wa atubu ilaih? Soalan ni ditanya sebab nampak fluent. Apa fluent? Fluent tu apa? Lancar. Ha, lancar. Ha, fluent ni lancar. Nampak lancar, bersahaja. Duk buat tu bersahaja. Jadi dia kata, aku duk amal ni sejak umur aku 30 tahun. Sejak aku bujang, dia kata. Sejak aku bujang. Umur maknanya muda, 20 tahun, 30 tahun. Sekarang umur dia 60. 40 tahun amalkan amalan astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Imam Ahmad trigger dia. Teruja dia nak tahu. Trigger otak dia nak tanya soalan. Teruja perasaan dia. Apa yang hang dapat mengamalkan sampai 40 tahun? Kata Syekh, buat roti itu bermula dari aku amalkannya sampai sekarang, tidak ada lagi hajat aku yang tidak ditunaikan. Semua dapat. Kecuali satu. Aku nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal, tak jumpa lagi. Allah hendak mai duduk dalam rumah. Apa kata ulama? Asbab zikir tadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi istilah perbualan mereka apa dia? Syekh menggambarkan lama. Orang lama. Tok Syekh ni kita kata lama. Jadi kalau dunia kita kata dengan makna dunia sudah tua dengan makna lama, jadi amalan masih muda dengan makna sekejap. Kepada lama tadi, lawan dia sekejap. Macam mana nak bagi amalan jadi lama biar kita boleh sustain duduk zikir tu? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Boleh tahan lama? Muhammadun rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun ya Rasulullah. Nak tahan lama nak zikir itu. Apa dia punya buah dia? Apa yang menyebabkan contohnya kita itu beribadah boleh lama? Okey, titik sekejap. Minta maaf ya. Saya sebut sikit. Buah ni asas. Sebab hari ni nampak perbincangan dia makin menjadi-jadi. Saya tak mau sentuh isu. Sebab saya tahu saya bukan orang yang pandai. Lastu bi khairikum. Saya bukan orang yang pandai di kalangan tuan-tuan. Nampak benda makin menjadi-jadi. Asal berlaku satu benda saja, orang bincang bagaimana Arab. Asal jadi satu benda, orang nak bincang bagaimana Arab. Saya sekadar nak pesan, apa benda berlaku, mesti pertama sekali kena ingat, jangan lari daripada akidah kita. Bila saya kata lari akidah, tuan-tuan ingat la ilaha illallah.
ataupun asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan perbincangan akidah besar tuan-tuan. Antara contohnya, perbincangan akidah lah yang bagi tahu dekat kita mustahil Allah buat salah. Mustahil Nabi berbohong. Ha, ini perbincangan akidah. Mustahil Nabi tersilap. Walaupun dalam perbincangan hadis ada, tetapi akidah kita yang membuatkan hadis tadi tu kita kena tanya, kamu buat keluar hadis ni untuk apa? Kalau sekadar nak bincang dengan nak menggambarkan bahawa Nabi lemah, mustahil Nabi lemah. Ha, akidah tu kena kuat. Hari ini dah kita bincang semua tajuk, kita ketepikan tajuk akidah. Kita terus bincang tajuk proses. Istinbat hukum, apa dalilnya, siapa yang kata, hadis sahih tak sahih. Kita tinggal perbincangan akidah. Sehingga kan sampai kepada tahap, maafkan saya dah, kita hampir-hampir ada sedikit kurang sopanlah dengan Allah Ta'ala. Ha. Sebab kita tak pegang strong perbincangan kita. Macam tajuk hari ini, akidah kita ialah takkan ada siapa tahu dunia ni lama mana. Pasal itu kita nak bincang tajuk persiapan. Ustaz-ustaz yang bincang tentang tajuk usia dunia sebagainya bukan menunjukkan kata mereka nak habaq kiamat bila. Mereka tak. Mereka ahli sunnah. Ustaz Auni, Ustaz Ahmad Dusuki, mereka ahli sunnah. Cuma mereka nak bagi kita gerun supaya kita fikir sikit. Jadi hari ini saya menyeru orang kampung saya, jom, apa yang terjadi, balik kepada akidah dulu asas. Jangan kita buat dunia ni tak ada Tuhan. Tuhan ada. Tuhan ada. Dia bagi strategi dekat kita. Maafkan saya. Sebab itu, dalam sebahagian hadis, atau kama qol, Nabi kata apa? Agama ini akan dikuatkan oleh rajulun fajir. Agama Islam akan dikuatkan oleh lelaki yang jahat. Tengok, dengan sebab adanya Abrahah, kuat dia. Dengan sebab adanya Fir'aun, Bani Israel yang sebelum datang Fir'aun, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa. Nampak? Jadi apa yang ada sebelum tu? Ayub, Syu'aib, Nabi Ibrahim, apa semua tu kan? Pecah bawah dia tu kan keluar Bani Israel. Bani Israel perangai dia, dia bunuh Nabi. Masa dia ikut ajaran Nabi, dia buat Islam. Tetapi lama-lama dia bunuh Nabi. Bila dia bunuh Nabi, buat yang tu, buat yang ni, Allah hantar Fir'aun mai dekat dia. Bila Fir'aun sampai kepada dia, apa berlaku kepada Bani Israel? Dia duduk sekali sama-sama jadi kuat, ikut Nabi Musa. Allahu Akbar. Nampak? Kita bincang benda seolah-olah Tuhan tak ada dengar perbincangan kita. Ini bahaya. Jadi jom hari ini, bermula 2 hari bulan, 1 hari bulan Januari, apa sahaja berlaku, jom balik dulu kepada akidah kita. Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, asasnya sifat 20. Dia kena ada Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah. Semua tu kena bincang, kena kekal dalam ni, pegang. Eh, mustahil. Eh, tak boleh bincang tajuk ni. Kalau tidak, lama-lama kita kata Tuhan tak teru. Itu akidah. Boleh? Faham tak tahu? Nampak tenung dalam sangat tu. Tuan-tuan okey ya? Betul? Boleh? Tanya orang puan atas ke nampak. Ajar okey kah? Boleh? Alright, cantik. Kita sambung perbincangan kita, okey? So next time bila berlaku, saya tak mau sentuh isu. Isu malaikat lah, isu apa, saya tak mau bincang. Dia ada asasnya. Apa dia? Akidah kita. Apa akidah kita tentang malaikat? Ada perbincangannya. Apa akidah kita tentang Rasul? Ada perbincangannya. Apa akidah kita tentang Quran? Ada perbincangannya. Sebab tu tak boleh main senang-senang bincang kata Quran ni dikaji semula. Quran tak boleh. Akidah kita. Nah, yang tu. Bab istinbat hukum, bab mai hadis dia, cara dia, itu proses.
akidah kena betul, kukuhkan dia. Maka antara resolusi pertama kita dapat perbincangan malam ni, Bandar Sen Putra nak pastikan anak kita akidah depan esok cantik, kena start mengaji balik dah sifat 20 apa semua banyak-banyak. Kena ajar orang, kena bagi meriah, kena bagi meriah. Antara orang yang boleh ajak sifat 20, Ustaz Muhadir Haji Jun, Syekh Fahmi Zamzam. Ini antara orang yang bila ajak kita faham, kita dapat satu-satu. Apa, mantan Mufti Pulau Pinang Tok Hasan, lagi siapa lagi, Datuk Badaruddin Kedah, dulu ada arwah Ustaz Hashim Yahya dekat sikit dengan kita. Itu antara orang yang Mufti ni, Ustaz Anhar, Ustaz Anhar Upin. Itu antara orang yang boleh bincang tajuk sifat 20, dia bagi kita faham balik apa pegangan kita. Bukan suruh kita jadi apa nama orang panggil apa, oh habis tu orang Islam ni pak turut ikut dia. Tak, ini asas kita nak tahu benchmark kita dekat mana, benchmark kita apa. Oh ini tak boleh ni, melawan batasan. Sama macam rumah tangga lah. Ini sikit lah juga kita nak kena sentuh. Macam rumah tangga lah. Contoh, maafkan saya ya, saya ni orang Jawa, mak saya Jawa, bapa saya Bugis dan Rawa. Untuk pengetahuan tuan-tuan, arwah Ustaz Usop Rawa dengan nenek saya sepupu. Boleh faham cerita dulu tu. Saya dengan Ustaz Mujahid, saya kena panggil dia pakcik. Jangan sembang apa-apa dengan saya lepas ni. Mok bertenang. Mok bertenang. Dia pakcik saya hormat beliau. Tapi dari segi ilmu, masing-masing ada perbincangan dia. Pokok pangkalnya saya nak beritahu kata, orang Jawa ni tuan-tuan, yang saya ingat ya, masa kami kecil dulu, mak saya biasa sampai tahap ayah saya makan atas meja, anak-anak dengan ibu makan di bawah tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan biasa sebab mengangkat martabat ayah tadi tu. Dia ada had-had dia. Dia balik kerja jangan pergi kacau dia. Mak ibu saya akan marah kami kalau kami pergi dekat ayah, ayah baru balik kerja. Ayah dia ada momen dia, dia kena duduk sat. Kami buka stoking bapak kami, kami pegang beg bapak kami. Bapak saya pembantu makmal ya, duduk main semayang dengan tuan-tuan. Bapak saya pembantu makmal dengan tuan-tuan. Tapi mak saya ajak kami, bapak saya sampai saja, pergi ambil beg dulu, buka pintu. Dia duduk buka stoking dia, pergi letak dekat belakang. Ada kala dia mencemar duli, dia akan main duduk makan bawah sekali dengan kita. Tapi kalau dia makan bawah, ketak lah, takut. Gaduh, tak boleh tengkap, tak boleh makan serius. Tapi budaya begitu tak wujud sekarang. Wallahu'alam, adakah dengan selebab terlalu canggih membuatkan kredibiliti itu hilang? Tak tahu orang Bandar Seri Putera macam mana. Kami dulu, cawan bapak tak pakai tu. Risau nak pakai cawan dia. Kita nak minum dahaga, kita pipi-pipi ni nak ambil air, pegang cawan. Eh, ini cawan bapak. Tak ni, ambil cawan yang lain. Gah tu, aura bapak tu. Suasana tu tak wujud hari ni. Jadi benchmark tak ada. Benchmark tak ada. Anak boleh cakap lebih kurang dengan bapak. Itu dia punya outcome dia. Bukan suruh mengagungkan bapak macam bapak tak buat dosa. Tak, itu benchmark dia. Supaya kita tahu batasan-batasan dia. Hari ni tak, kita kata boleh lah tu zaman dulu. Lah ni bapak kena jadi kawan dengan anak. Betul, hadis tu ada. Tapi dia mesti kena lalu benchmark dia. Sebagai contoh, minta maaf, kita hari ni berperwatakan dengan anak-anak orang, kita kata orang muda, kita kata kita kena menghormati orang muda, kena sayang orang muda. Betul, hadis dia apa? Man lam yar'a laisa minna man lam yarham saghirana wala kabirana. Bukan daripada kalangan kami, kata Nabi, mana bukan di kalangan umat Islam, orang yang tak sayang budak-budak atau orang muda. Betul, itu hadis dia. Tapi tuan-tuan terlupa dan menghormati orang tua. Sekarang kita bentuk strategi bagaimana nak sayang orang muda, nak suit dengan orang muda, nak bincang dengan orang muda, nak layan orang muda, tapi kita mengenepikan orang tua. Kita tak baca hadis tu dengan perkataan dan. Dia kena sama naik. Tentang dia buat renung saya pula dah. Dia kata tajuk ni aku mau ni. Hari ni
istilah kita sekarang ni zaman canggih, kena pakai cara muda, orang lama tak boleh. Eh, pasal apa pula? Tak boleh sebab dia istilah dia dan bukan daripada kalangan kami, orang yang tidak menyayangi orang muda dan menghormati orang tua. Televisyen, kita cenderung untuk buat kepada orang muda, untuk orang tua kita ketepikan proses itu, dan tadi tak wujud. Jadi resolusi kedua, contoh lah, ni semua contoh lah, boleh eh, boleh eh, ni contoh lah. Resolusi kedua ialah Bandar Seri Putra. Sekiranya kita Bandar Seri Putra, ni saya guna istilah Bandar Seri Putra ni macam bahasa Arab lah, sebut satu tapi rangkum semua sekali, Bukit Mahkota, Bangi Avenue, Bangi Lama, sekali lah semua eh, sekali. Bandar Seri Putra nak memastikan kampung kita berjalan selari ke hadapan dan boleh menongkah arus 2019 ke hadapan. Dua ni kena naik. Orang muda kita layan, program orang muda ada, orang tua pun kita kena ajak macam mana kita nak hormat dia. Hari ni kalau orang pencin, profesor pencin, doktor pencin, apa matron pencin, sister pencin, tak laku lah pencin. Saya ni diberi peluang. Saya yakin ada di kalangan tuan-tuan yang biasa pergi luar negara, duduk luar negara. Kalau saya salah cakap, tuan-tuan perbetul saya. Saya biasa pi, saya pi ke Ireland, Scotland, UK, Australia, New Zealand, US. Beza negara Mat Saleh, orang putih ni, bukan negara barat, negara orang putih ni, beza dia ialah mereka meraihkan orang tua-tua, yang mana saya guna tua ni bukan menghina, istilah ya, sebab tajuk kita dunia semakin tua, kita guna istilah itu, bukan nak hina apa orang tua. Ada mereka meraihkan profesor-profesor, doktor-doktor, matron-matron, nurse-nurse, apa lagi tuan-tuan mak, CEO-CEO, mantan-mantan bos, yang mana yang berhenti, pengarah-pengarah, mereka ada pula classroom untuk mereka ini contribute kepada masyarakat. At least mereka boleh dabik dada kepada orang muda, kami tak kelapak duit hamba, kami still ada kerja dan dibayar gaji kami lagi. Maruah dia cantik. Pride tu dia ada. Mungkin Bandar Seri Putra boleh mula. Sebab kalau tidak, sedih saya tengok. Kita cuba menyayangi orang muda yang kita tahu mereka ni baru nak belajar hidup. Kita yang orang dah lama cenderung ikut rentak ni, terlupa kata hadis tu ada dan. Menghormati orang tua ini juga adalah silibus yang Nabi ajar. Ajar, boleh ni? Boleh. Tuan-tuan okey? Lemah tak lagi? Tak lemah lagi? Tak apa-apa nak bunyi lah ni, dia jadi Piramli lah ni. Kalau awal dia bunyi syair tu kuat lagi. Lalu kisah, maka tersebutlah kisah. Kalau Sudin dia bunyi Arab, Ramli tak bunyi langsung. Tak bunyi langsung saya rasa. Tuan-tuan bolehkah? Okey, boleh kita sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin tuan-tuan boleh bagi cadangan kepada kuis ya, daripada penduduk kembung, bagi cadangan kepada kuis ataupun masjid sebagai host kuat kepada asas tonggak kepada kehidupan. Masjid bagi cadangan kepada kuis untuk build up siapa yang mana yang kepakaran masih ada. Bukan nyanyuk, mana boleh. At least orang sekarang, sebab dah kita mula makan kambing, betul? Orang dulu tak makan kambing, kita sekarang dah makan kambing, dah makan beef steak, dah makan itu chicken chop, dah makan, betul? Semua tu, itu usia mesti panjangnya, tak nyanyuknya. Lepas tu tiap-tiap pagi mengaji Quran, confirm tak nyanyuk pula, mesti tak nyanyuknya. Jadi contribution pahala lah. Selalu kita nak pergi pahala yang tadi tu lah, sadaqatun jariyatun, waladun soleh, ilmun yang tafa'ubih, kita rasa masa kita sihat eh? Tak. Sebab apa? Maaf, saya bawa lagi buah fikiran kepada tuan-tuan, minta maaf. Cuba tuan-tuan tengok dalam kehidupan corak yang Allah bina. Okay? Kredibiliti yang ada pada pemuda-pemudi yang ada, tak usah ambil orang lain lah. Ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca dalam kitab Fiqhus Sirah. Tuan-tuan baca dalam kitab Keperibadian Nabi. Tuan-tuan baca. Apa dia berkata? Keberanian Nabi ketika berperang.
Antara contohnya dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab apa no? Tak ingat, masuk-masuk tahun baru ni lupa lah. Dia kata, sahabat kata apa? Keberanian Nabi ni bila start saja perang, Nabi serbu musuh perang tu. Kan dia ada strategi, tiga tu dulu, lawan. Tuan-tuan baca lah nanti ya. Dia seperti tiga orang dulu, hak Saidina Ali ke apakah, yang mana yang champion teror ni. Nabi tak pilih lagi. Nabi, hero biasa dia ni lah kan. Dia bagi hak yang dia punya, orang panggil apa, dia punya rookie dulu, rookie dia dulu. Hero-hero ni lawan, pam, bunuh, mati. So dah nampak dah siapa teror, siapa dah main geram, dah mula naik dah, baru dia serang. Masa serang tu, musuh tidak akan disentuh oleh umat Islam, melainkan yang akan sentuh musuh dulu adalah Nabi. Bila bincang tajuk tapak tangan Nabi lembut, bukan makna Nabi pondan, jangan silap. Nabi pegang pedang tu, Nabi orang pertama bunuh musuh. Jadi bila sahabat bincang, bila ulama bincang, dalam kitab apa dia berkata? Para ulama kata, keberanian Nabi itu datang daripada datuknya Abdul Muttalib, bukan bapak dia. Antara kisah yang mereka riwayatkan, kisah apabila Abrahah datang menyerang kota Mekah, sebelum serang dia bagi amaran. Sebelum azan dulu kah? Azan dulu. Baik. Apa berlaku pada Abrahah? Apa berlaku pada Abdul Muttalib? Kita sambung selepas ini, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Kita berhenti kat mana tadi? Abrahah tu ya. Abrahah lah. Pasal apa tajuk Abrahah? Pasal tajuk dia kekuatan. Pasal apa kita bincang tajuk kekuatan Nabi? Pasal nak abang kata penciptaan Tuhan dia ada kaedah dia. Kenapa tajuk penciptaan Tuhan ada kaedah dia? Ni kita cuba patah balik ya. Tengok asas kita. Tujuan kita bincang tajuk penciptaan Allah ada kaedah dia tentang cucu dan tuan tadi ni adalah pada tajuk membina orang muda dan juga membina penghormatan pada orang tua. Kenapa tajuk ini kita bincang? Kerana kita merujuk kepada bila bincang tajuk dunia semakin tua, amalan masih muda, dia merujukkan kepada amalan kita yang sekejap ataupun baru. Benda baru, amalan kita baru. Jadi bila nak anchor benda itu, tujuan perbincangan tajuk pada malam ini adalah persiapan kita penduduk Bandar Seri Putra untuk membina satu langkah menuju masa depan. Kita tak mau seorang aja berjaya, kita tak mau dua orang aja berjaya, kita tak mau orang masjid saja berjaya, tak mau. Kita nak satu kampung berjaya. Maka ejen perubah dia banyak ni je. Tak apa. Sebab memang cara penyucian dalam najis pun membersihkan basuhan najis besar, najis apa? Najis mughallazah. Satu kali je air tanah, 6 kali lagi air biasa. Jadi ejen pencuci itu satu je, satu nisbah daripada 7, satu nisbah 6. Satu je. So mungkin penduduk kita 7 kali ganda yang ni, 6 kali ganda yang ni. Cukup, yang ni cukup. Very good, very nice. Patah balik. So Abrahah ketika mana berlakunya penyerangan kota Mekah, Abrahah masuk dengan tentera dia ke kawasan bumi Mekah itu daripada Yaman datang brum. Sebelum dia nak serang, dia nak bagi amaran. Maka dia melintasi satu kawasan yang ada 200 approximately. Numbers ni boleh bertukar-tukar, tak ada masalah lah. Semua betul, tak ada masalah. Yang tu saya dah bincang 3 kali lah kat sini. Pasal nombor bertukar-tukar. Pasal macam biasa lah, kita habak nombor kan. Umur dia apa? Awai 30 apa? Awai 30 betul juga. Umur dia apa? Hasan 34 apa? 34 pun betul juga. Belum 40 apa? Belum 40 pun betul juga. So, nombor ni, okay, no problem. Kecuali benda yang Allah sebut dalam Quran yang tepat lah. Allah buat alam ini dalam masanya Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Itu semua Allah bila tetap tu, ada benda lah tu. Ada benda kena ambil perhatian. Tajuk lain, perbincangan lain. So ketika Abraham masuk, ada kata 200 ekor unta tengah berlegat. Abraham tanya kepada pengembala unta tadi, siapa punya?
katanya ini Abdul Muttalib, ketua Mekah punya. Dia kata, kalau macam tu, semua yang ada ni aku rampas. Habak dekat Abdul Muttalib, kalau dia nak, dia pilih antara dua. Dia nak unta, dia mai ambil unta, aku serang Kaabah. Kalau dia betul sayang Kaabah, aku buat balik unta ni. 200 ekor. Bila jadi macam tu, dia balik bagi tahu Abdul Muttalib mai bertemu dengan Abrahah dan tentera bergajah seorang diri sahaja. Iwanlah. Mana berani ya? Kita nak jumpa Tok Qadi pun takut. Betul? Tak betul, itu kita kena habaq. Dia gerun tu ada, gemuruh tu ada. Saya nak duduk kat pentas ni pun sejuk tangan. Duduk kat kerusi tadi sebelum keluar rumah tu, duduk tengok lagi nota. Walaupun nota tu tuan-tuan tengok pendek tu lah. Cakap je lah. Tapi gabra. Abdul Muttalib pi jumpa Abrahah, tentera bergajah, seorang diri sahaja. Berani tak? Berani. Berani tu turun kat siapa? Cucu. Maaf eh. Secara semula jadi, Allah memang cipta dalam kehidupan manusia, Tok Wan akan sayang cucu lebih daripada bapa. Apa sebab? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Allah tak buat sia-sia. Takkan saja-saja dia bagi Tok Wan jadi syok kat cucu tak ketahuan hala. Tok Wan tu dulu yang duk tibai anak dia. Pak budak tu betul. Tahu-tahu cucu. Hei, jangan tu. Tok Wan masa dengan anak dia, Tok Wan anak cucu. Tok Wan masa dengan anak dia, dia duk tidur, anak dia jerit, dia bangun, dia sepak. Dia kata, tak kerti hormat aku duduk tidur. Cucu bukan jerit, lompat atas dia. Dia boleh senyum. Betul tak? Pasal apa jadi lagu tu? Allah membina benda itu. Tapi sayang, kekuatan tu kita tak guna. Kita kata orang lama old school tak boleh pakai. Tu silap. Kita tak dan, dia tak naik sama-sama. Hak ilmu zaman ni bagi, ilmu hak hormat dulu tu bagi juga. Kita buang terus. Ini problem. Ini problem dalam pembentukan masyarakat hari ini. Kita buang terus dengan menggunakan istilah-istilah yang sedikit tak syok kita dengar. Ni orang lama punya cara. Hak ni old school. Hak ni dulu boleh lah. Hak ni tak apa nak boleh. Kita suka pakai istilah macam tu. Sedangkan proses pembentukan itu dia mesti selari. Apa dia? Menyayangi orang muda dan menghormati orang tua. Kena tak? Dia mesti kena bina benda. Maka resolusi kedua yang kita bina, yang pertama tadi, apa dia? Untuk memastikan masyarakat Bandar Seri Putera, semua sekali yang berkeliling dengan kita, terus berada pada paksi elok, ilmu akidah mesti perbanyak mengaji dekat kawasan kita. Yang kedua, ataupun tanpa menafikan teknologi canggih, di rumah duduk saja-saja share, pakat-pakat share video-video yang membincangkan topik akidah, syarat wajib Nabi, syarat mustahil Nabi, syarat apa, wajib bagi Allah, perkara wajib bagi Allah, perkara wajib bagi Rasul, perkara wajib bagi malaikat. Share bagi anda, bagi sentiasa dengar. Yang kedua, resolusi malam ini, ilmu tentang membina orang muda kena naik, ilmu tentang menyayangi dan menghormati orang tua kena terap. Dua. Di bawah satu tajuk apa dia? Dunia semakin tua, makna lama, amalan masih muda, maknanya sekejap atau baru. Dua. Dunia semakin tua dengan makna banyak amalan masih muda dengan makna sikit. Banyak, saya sebut dah tadi, tua dengan istilah kibarusin, umur yang banyak, tu makna tua. Bila kata kibarusin tu umur banyak, mana banyak menunjukkan tua. Lawan kepada banyak, sikit. Amalan masih muda, makna amalan masih sikit. Macam mana cara nak perbanyak amalan?
Salah satu kaedah perbanyakkan amalan ialah berjemaah. Hak ni cara nak perbanyak amalan. Sebab itu antara doa yang kita minta ketika mana kita habis semayang, baru semayang, habis semayang apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mesti minta, ya Allah bantu aku untuk ingat kat kamu. Kenapa banyak ingat dekat Allah? Mesti. Cara dia berjemaah. Duduk berjemaah. Kita nak lemah ya. Tengok kawan ni semangat, kawan ni semangat, kita amal. Tengok kawan ni buat ramai-ramai, la ilaha illallah, dia boleh baca ramai-ramai. Subhanallah, duduk di rumah seorang-seorang, duduk di mana seorang-seorang, dia koi pelan, koi pelan, koi pelan. Yang ni tuan-tuan kena dengar, ustaz-ustaz tua cerita, mereka lagi kuat beramal. Antaranya ialah, maksurat jangan tinggal. Quran wajiblah, maksurat jangan tinggal. Manzil jangan tinggal. Hizib jangan tinggal. Selawat jangan tinggal. Yang ni benda kena ada dalam hidup kita hari-hari. Nanti dulu, nanti dulu. Bukan sebab terkejut-terkejut, atau bukan sebab anak buat perangai kita zikir. Budak buat perangai, la ilaha illallah, itu zikir anak buat perangai, bukan yang tu. Hak tu tak kira. Dia yang kira yang kita lipat kaki duduk ni, astaghfirullahalazim, ataupun duduk kat rocking chair kita, la ilaha illallah, ataupun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ahmadin sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina khairil anbiya'i sallallahu alaihim wa ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa dia? Khairul anbiya, nama nabi. Ha, zikir nama nabi banyak-banyak. Ada 99, ada 100. Yang terbaru Syekh Musa, Syekh Muhammad Musa. Berapa? Syekh Muhammad Musa sekarang nama nabi 805. Ha. Baca. Banyakkan hari Quran, maksurat, apa? Manzil, hizib, selawat. Baca. Tak boleh pilih salah satu, tapi kena banyak. Wallahu'ala. Biasa sampai masuk isyak kan? Biasanya sampai masuk isyak kan? Dah masuk isyak kan? Berhenti ya. Sebelum saya habis, sudilah ada dua nota yang saya nak baca kat tuan-tuan berkaitan hari ini punya tajuk. Saya cuma habaq satu lagi saja, iaitu kalau kita kata dunia sudah tua, amalan masih muda, dengan makna lemah pada kalimah dalam Quran, ba'da quwwatin ba'fa, selepas kuat menjadi lemah. Gambaran orang yang tua itu lemah, lawannya kuat. Maka amalan kita hari ini, adakah kuat beramal? Itu tajuknya. Untuk itu saya kongsi satu dengan tuan-tuan hadis simple sahaja, kesimpulan kepada hadis Nabi yang banyak untuk membina asas manusia, anak cucu tuan-tuan dan saya. Yang pertama Nabi kata, an yuhsinu ismuhu, perelokkan nama dia. Hari ini kita ambil ringkas pada nama. Jangan, nama ni walaupun Nabi suruh pilih nama yang baik sebab di akhirat akan dipanggil dengan nama baik, Nabi dah bagi guideline dah. Lepas Nabi kata namakan dengan nama baik, Nabi habaq nama baik itu ialah nama Nabi. Lepas tu Nabi bagi contoh Abdullah, Abdul Rahman, maknanya nama-nama macam tu yang sangkut dengan sifat Allah, nama Allah 99, itu nama bagus. Nabi bagi guideline. Kita hari ni reka, tolong ikut guideline tu. Sebab ada nama yang elok, bila tersilap kita sebut, dia kembali nama tak elok. Contohnya beberapa nama, Azura. Azura dengan Hamzah maknanya
yang suka musafir, suka berjalan. Kalau azura maknanya tai unta kering. Tengoklah masa tarik lagu azura tu macam mana. Kalau azura itu bagus. Kalau memuja tai unta lah. Nah, nampak? Itu contoh-contoh mudah saya bagi. Contoh-contoh mudah saya bagi. Nabi sebut nama perelok. Kalau betul sampai tahap kena tukar, pi tukar. Pi tukar. Sebab Nabi sebut. Akidah kita, Nabi mesti tak buat salah. Petua Nabi mesti betul. Kedua, wa'adabuhu. Dan tolong ajak mereka beradab. Kita semua beradab. Ketiga, wa yu'allimuhul kitab. Ajarlah mereka Al-Quran. Saya minta ampun, minta maaf. Hari ini saya tahu bila kita bincang, kita selalu pergi yang paling lemah tadi. Apa dia yang paling last sekali tadi? Amalan kita yang paling apa dia? Mak bapak yang mana tak boleh ajar anak Quran, hantarlah mereka ke sekolah-sekolah Quran. Tak boleh. Kita melanggar Nabi punya pantang larang. Nabi bagi petua pada kita. Keluarga nak cantik, nak bina generasi, ajar mereka Quran daripada mulut mak bapak. Please tuan-tuan, Bandar Seri Putra bukan tempat kolot. Kita belajar, kita ajak mereka. Tolong ajak keluarga kita Quran. Tolonglah. Memang guru agama banyak, guru Quran banyak, tapi Nabi bagi petua. Nak bina generasi, hormat tu akan sampai bila mana mak bapak yang ajakkan Quran. Okey, tiga. Empat. Yang ni saya susah sikit. Saya sendiri pun susah. Apa dia? Wasibah. Berenang. Saya pun tak pandai berenang. Hak ni lemah. Bapak saya ajak saya. Ajak saya pergi tengah laut. Teriak tak jauh lah. Sampai besar tak arti. Lepas tu bila nak berenang, hanya pandai berenang setempat je tuan-tuan. Ha, yang ni kena bentuk tuan-tuan. Hak ni kena bentuk. Nabi sebut. Nabi tak salah. Rimayah. Memanah. Ha, ni kena suburkan. Nabi sebut. Petua. Nabi sebut. Rimayah. Kena ada. Kena ada. Maaf. Barangkali mungkin rumah-rumah kita yang mana ada tempat parking lot sikit, eh? Yang mana yang ada atau rumah, tak kisah, kita anak kita berjiran, siapa yang ada ruang sikit, ada kan macam mana, buh, saya pun kena buatlah benda ni tuan-tuan. Nabi pesan petua ni, wa alla yarzuquhu illa tayyibah. Yang kelima, janganlah suap dalam mulut keluarga kita rezeki melainkan rezeki yang halal. Nabi sebut. Dan yang terakhir, wa yuzawwijuhu in adraka. Kawinkan mereka bila dah sampai umur. Kawinkan mereka ni, ini nasihat saya yang baru kahwin 6 tahun. Ilmu tak banyak. Cuma sebab orang macam saya yang duduk di fasa zaman muda tu, zaman lah punya ujian kuat lah tuan-tuan. Kahwin ni kan dia ada kaedah dia, syarat dia. Boleh buat, maaf ya kalau saya sebut, maaf ya, jangan sensitif, jangan sensitif, ni bincang sahaja. Kalau kata kena kahwin jenis kahwin gantung, kahwin boleh naik motor sekali apa semua, tapi masing-masing masih balik rumah mak bapak, buatlah lagu tu tuan-tuan. Sebab naik motor tu tak berdosa kalau dia dah kahwin. Terapkan ilmu pengajian pada mereka, bagi syarat, jangan mengandung selagi tak mengaji tiga ilmu, ha, bagi dia syarat. Buatlah lagu mana pun tuan-tuan, yang ni kita kena bincang dalam kampung kita. Sebab kita sendiri pun nampak perang-perang tu, tak kira lagi anak-anak kami di kuis. Ha, kita di muka bumi ni bukan suruh tengok saja. Kita ada kerja, tuan-tuan kena tolong tegur anak-anak kami kalau anak-anak kami salah. Kena tegur. Tuan-tuan kena tegur. Sebab kalau tidak, Nabi dah bagi tahu, dia tak turun balak dekat seorang, dia bagi kat kita satu kampung. Sedangkan kita semua pilih tempat ni sebab kita yakin tempat ni aman. Boleh jadi ada di kalangan kita yang pilih tempat ni lepas dia sembahyang sunat. Benda tu kita kena hargai. Kita kena cherish. Kita kena jaga kampung kita. Okey, itu 6 cara Nabi bagi tahu cara membina generasi. Nak saya ulang sekali lagi? Yang pertama, bahasa Melayu terus. Yang pertama, perelokkan nama mereka. Kalau nama dah elok, elokkan panggilan mereka.
Nama yang baik saya bagi tahu, Nabi bagi tahu. Pertama yang ada macam nama-nama Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Qadir, Abdul sebagainya. Yang kedua nama-nama Nabi. Ingat nama Nabi Allah pilih. Sebagai contoh Nabi Yahya, Allah bagi tahu dekat Nabi Zakaria, Allah kata apa? Ayubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya, awal surah Maryam. Yubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Aku akan bagi kamu berita gembira dengan anak kamu nama Yahya. Allah bagi tahu dah nama anak hang Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nama ni tak ada orang pakai sebelum tu. Aku jaga nama tu untuk anak hang. Bayangkan kalau kita pilih nama yang Allah pilih. Allahu akbar, anak-anak tuan-tuan Iwan ya. Satu, dua, adab. Tolong tekan adab. Ingat yang ni tadi. Tolong ingat yang ni tadi. Okey, bukan ulak tedung selah. Ingat dua tadi, penaik. Sayang orang muda, hormat orang tua. Naik sekali, seiring sejalan. Dua, tiga, ajarkan mereka Quran. Hari ini kita duk bincang pasal hadis, sahih tak sahih, sahih tak sahih, sampai orang pun hantar anak pergi mengaji hadis. Quran tak ajak, Nabi suruh ajak Quran dulu, akidah dia akan mantap. Perbincangan kita hari ini, terjemahan untuk tua pun kita pakai ayat Quran, terjemahan untuk dunia sudah tua pun kita pakai ayat Quran, kalimah tua pun pakai ayat Quran. InsyaAllah perbincangan kita tak sesat. Ajak lupa Quran. Paling bagus ayah dan ibu. Hak ni nanti naik. Saya duduk sepentas dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Tajuknya Quran. Dia pegang mikrofon, dia duduk menung. Masa mula dia nak cakap, dia kata apa? Orang yang paling saya terhutang budi, dan saya yakin walaupun saya tak nampak, tapi saya yakin pahala saya akan sampai kepada dia setiap kali saya membaca Quran, kerana dialah orang pertama mengajar saya Al-Quran. Itu adalah ibu saya. Masya-Allah. Masya-Allah. Kan saya khutbah sini pun saya cakap, saya ceramah sini pun saya cakap, pentas ni bukan saya punya, mimbar ni bukan kami ustaz-ustaz punya. Boleh jadi anak tuan-tuan pun akan jadi tang sini. Kita akan jadi syok bila dia sebut ayat macam tadi. Setiap kali saya membacakan Quran, saya yakin pahala akan sampai kepada mereka kerana mereka yang mengajarkan saya Quran. Ayah dan ibu saya. Oh, geliar. Geliar, man. Syok. Tiga, empat, sibah, berenang. Empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, memanah. Enam, memberikan rezeki yang halal. Tujuh, mengahwinkan mereka. Tolong bincang tajuk ni . Maaf, maaf, maaf. Tajuk kahwin ni selalunya kita kata ni tahun 2019. Maaf . Tuan-tuan pun tahu ilmu di hujung jari, semua benda merepek di hujung jari. Saya sebut 3000 orang responden, 3000 orang responden perempuan remaja. Ini Ustazah Isfadiah yang beritahu saya. Dia yang buat kajian itu. 3,000 responden perempuan. Kesimpulan daripada responden itu punya maklumat, pensyarah itu membuatkan kesimpulan. Apa dia? Daripada 3,000 ini, jumlah masa mereka berzina adalah setiap minggu. So saya bagi tahu, bila mai tajuk kahwin, kita akan pergi kepada hadis Nabi. Ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa illam tastati' fa 'alaika bis-shaum. Hai orang muda, kalau ada kemampuan kahwin, tak ada puasa. Kita suka pi yang tak ada tadi, tapi saya bagi tahu, jangan kata orang lain, kita pun susah nak puasa. Kita pun susah nak puasa. Maaf, apatah lagi hari ini budaya makan adalah budaya nombor satu. Orang pergi mana tangkap gambar makan. Nak buat pesta, nak buat ceramah, ada makan. Makan ni jadi nombor satu. Takkan pula orang yang gelojak hawa nafsu dia itu, kita suruh dia puasa. Kena bincang tajuk ni. Bantu anak muda kita.
kita mau tak mau saya dengan tuan-tuan, saya dah kahwin, tuan-tuan dah kahwin, kita akan mati, kita akan selesai, mereka yang akan teruskan generasi kita. So saya mohon tolong bantu mereka. Sebab bila orang macam saya yang dah kahwin 6 tahun ni, bila saya duduk saja-saja pun saya jadi mental block. Saya sendiri tak tahu macam mana nak solve problem tu. Kesian dia kalau tuan-tuan jual diri, sugar daddy, sugar mommy. Kesian tuan-tuan dekat universiti. Ni cakap lecturer universiti ni. Kesian tuan-tuan. Please, tolong bincang tajuk ni. Tolong bincang tajuk ni. Yang terakhir, Allah Bismillah, nak kata sikit-sikit karut. Sebab orang masjid, benda ni kena tahu. Bolehkah saya nak masuk tuan-tuan sikit? Sikit saya, please. Kita orang kampung. Hari ni bila sebut industri 4.0, rata-rata orang rasa macam dia tahu apa tu industri 4.0. Saya ambil daripada Profesor Afifi Al-Akiti baru ni, bila Prof main bincang dekat Datuk, main bincang dekat UKM, saya pi, saya ambil nota, saya nak cerita dekat tuan-tuan. Cerita dia panjang 2 jam, saya ringkaskan 5 minit. Tuan-tuan dengar elok-elok, tak faham sat lagi bincang lain. Dekat atas pentas ni saya nak bagi tahu, kata kesimpulan daripada revolusi industri 4.0 ialah, ni saya buat kesimpulan. Revolusi berlaku bukan disebabkan orang mencipta sesuatu. Revolusi berlaku ialah apabila satu orang pandai menggunakan benda yang diciptakan itu baik untuk manusia. Berdasarkan hadis Nabi, bila ditanya oleh sahabat, siapa dia yang dicintai oleh Allah? Nabi jawab, ahabbun nasu illallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cinta, yang bagi manfaat pada manusia. Contoh yang pertama, bila kata revolusi 4.0, 4 kali berlaku revolusi. Revolusi pertama adalah pada kurun ke-18 oleh Henry Ford. Henry Ford bukan mencipta enjin steam. Enjin steam orang lain yang buat. Tetapi masa zaman enjin steam itu berlaku, Henry Ford ni telah mencipta satu benda yang canggih, manfaat pada manusia. Apa dia? Mesin tenun baju. Dia bagi senang orang nak tutup aurat walaupun dia bukan orang Islam. Manfaat untuk kita sampai hari ini. Orang Islam pakai pula tu. Okay. Revolusi kedua. Ini ringkasan dulu. Revolusi kedua adalah pada tahun 1870 sehingga 1914. Ketika ini bukan Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dia jumpa elektrik. Yang buat revolusi adalah orang menggunakan elektrik kepada tahap maksimum. Siapa dia? Yang pertama, Tuhan. Ni lampu yang menyala. Siapa dia? Thomas Alva Edison. Elektrik dulu di sana, penjana dia saja. Oh, jumpa elektrik, alhamdulillah. Thomas Alva Edison dia tarik elektrik mai dekat setiap rumah, menyala sampai hari ini. Manfaat tak? Anfa'uhum linnas. Nabi habaq, Allah cinta orang macam ni. Yang kedua, elektrik juga. Siapa dia? Dia gunakan kekuatan elektrik untuk produce, dia panggil mass production. Siapa dia? Henry Ford. Okay. So depa bukan buat elektrik, depa revolusi gunakan elektrik kepada tahap maksimum. Revolusi yang ketiga, zaman orang buat komputer. Tapi bukan pencipta komputer, Charles apakah nama, Aaron apakah, saya tak ingat lah prof sebut. Yang buat dia ialah Edward Robert. Dia yang buat laptop. Komputer hak duduk di pejabat, dia boleh bawa balik rumah. Dia buat revolusi ketika itu. Dan sekarang revolusi benda digital ni. Sebab itu dia tak ada pencipta dia. Sebab orang tak kaji sejarah lagi, sebab tengah berlaku sekarang. So revolusi hari ini adalah revolusi digital. Oleh itu, boleh jadi, maaf, boleh jadi mak, ayah ada benda nak bercakap, tak lepas, you have to write, hantar ke anak dalam bentuk WhatsApp. Mungkin suara hati, isi hati, you have to write. Ini revolusi zaman ya. Masa bila berdepan susah nak bercakap, mulut keluh. Lepas semayang biasanya ilham dapat, masa dalam semayang itu syaitan datang.
khusyuk tu hilang lah, tapi tak apalah, itu benda baik lah dia datang nak membentuk keluarga. Peh-peh semayang tu ada ilham. Itu dia. Boleh jadi. Boleh jadi. Cuma tak cukup takat tu. Tuan-tuan, revolusi pertama ubah dunia. Revolusi kedua ubah dunia. Revolusi ketiga ubah dunia. Revolusi keempat ubah dunia. Persoalannya ialah yang ubah dunia itu orang bukan Islam. Bila lagi orang Islam nak mula? Saya mungkin tak ada revolusi, tapi saya biasa mencetus fenomena pendidikan agama. Ini ada dalam suat khabar, tuan-tuan boleh tengok. Kalau orang nak cari dalam sejarah pun ada. Saya biasa ubah fenomena pengajian agama. So saya yakin anak-anak tuan-tuan dan even tuan-tuan pun boleh buat. Sebab saya pun underdog, orang biasa saja macam tuan-tuan. Jom kita buat revolusi sedikit 2019 untuk Bandar Seri Putera. Tuan-tuan menung saya dalam lagi sekali, bagus. Tengok berfikir yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Minta ampun, minta maaf. Macam biasa saya selalu pesan, saya bila duduk di sini, saya tak mau sia-siakan hidup tuan-tuan. Saya kenal penduduk kampung sini, orang yang bijak pandai. Rugi kalau kita sembang ilmu biasa-biasa. Sebab itu saya kongsi macam ni. Ampun maaf ada silap daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Saya sayang orang kampung saya kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.